Selamat pagi Malaysia. Teman netizen, fitnah, buli cyber, penularan berita palsu adalah antara isu dalam talian yang membawa kepada pelbagai implikasi negatif. Begitu juga dengan ketagihan internet yang boleh menjejaskan kesihatan diri dan perlu diberikan perhatian serius. Tanpa kawalan dan didikan, ia mampu menjadi kritikal, menyebabkan mangsa, terutama golongan belia, tertekan sehingga bertindak di luar kawalan. Sempena sambutan Hari Keselamatan Internet 2019, edisi Malaysia bertimakan kesejahteraan cyber. Marilah sama-sama kita menerapkan konsep kewarganegaraan digital dengan menjadi pengguna internet dan media sosial yang bermoral, beretika dan berintegriti. Kerana itu kita perlu saling menghormati, mendidik dan melindungi. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Bersama-sama ke arah membina kesejahteraan cyber. Itulah dia, kita sentiasa perlu berhati-hati dalam melayari internet dan pastikan kandungan yang kita layarinya itu adalah kandungan selamat dan diperakui kandungannya. Ya, betul. Dan bercakap tentang kesejahteraan siber, khusus berkaitan dengan usaha untuk menangani ketagihan internet dalam masyarakat di Malaysia, kita bersama-sama dengan tetamu kita iaitu Lieutenant Colonel Besar Mustafa Ahmad, Naib Presiden Kanan bahagian Outreach and dan juga Pembangunan Kapasiti Cyber Security Malaysia. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam kepada Encik Ismail dan Encik Hani. Awal mula pertama-mula saya sebagai bekas pegawai tentera darat ingin mengucapkan selamat hari tentera darat pada hari ini. Hari ini, satu Mac. Ya, betul. Okey, kita mulakan dengan kalau kita nak tengok pada isunya itu tentang kesejahteraan cyber, keselamatan internet. Jadi sekarang ini kalau boleh diketahui apakah antara perkara-perkara yang mendasari isu-isu keselamatan cyber dan juga kesejahteraan internet yang ada di Malaysia sekarang? Baik, Encik Ismail dan kepada pendengar-pendengar di luar. Kita pada waktu ini kita sedang menyambut Hari Keselamatan Cyber, Hari Keselamatan Internet di seluruh dunia dan pada bulan Februari ini dan pada tahun ini kita menyambutnya dengan juga dengan memberi tumpuan kepada belia-belia yang mana belia-belia ini merupakan pengguna internet dan juga social media yang tertinggi di Malaysia. Daripada 28.7 pengguna internet di Malaysia, 28.7 juta penduduk, 39% adalah daripada kalangan-kalangan belia berumur dari antara 15 ke 30 tahun. Okay. Jadi yang menjadi kerisauan dan kegusaran pada waktu ini ialah penggunaan social media dan penggunaan internet itu sendiri. Yang mana secara tidak langsung teknologi sekarang, teknologi internet itu telah menguasai kita. Sepatutnya kita menguasai internet tersebut. Dan ini yang berlaku pada waktu ini, selain daripada insiden-insiden yang berlaku di atas internet, berlaku juga sekarang kita lihat bahawa dari segi kesihatan yang berlaku, ada mempunyai beberapa faktor yang telah mempengaruhi. Dan kita dapati daripada kajian dilakukan oleh Pusat Perubatan UKM bahawa kanak-kanak di antara umur 7 ke 9 tahun mempunyai masalah dari segi mata kabur, dari segi text neck dan juga dikatakan digital eye syndrome, yang mana kita lihat bahawa selama ini kita ingat mereka di atas internet hanya mungkin dari segi sebab ketagihan, walhal sekarang ni juga menyebabkan ada mempengaruhi daripada kesihatan beliau-beliau tersebut. Okey. Dalam masa yang sama, yang kita rasa sangat gusar ialah apabila, terutama sekali bagi mereka yang ketagih internet tu kan, sampai orang kata mandi tak basah, tidur tak kena, makan tak kenyang, sampai tak macam tu. Kalau tak ada gadget tu, gigil. Betul. Macam terlampau ketagih. Jadi sampai-sampai memberi kesan kepada kehidupan mereka, sampai mereka boleh jadi murung. Betul. Apatah lagi terlampau tengok media sosial, tengok status orang, oh sakit hati, oh itu memberi kesan pada emosi. Betul. Ini yang sangat membimbangkan sebenarnya. Itulah. Itulah macam panggilan tadi. Dia buka nombor telefon suami walaupun nak meminang, tapi itu kadang-kadang menyebabkan suami ketagihan. Nak melihat supaya dia telefon tersebut. Tapi walaupun bagaimanapun, memang ketagihan internet ini adalah merupakan satu dikatakan penyakit mental. Yang mana kanak-kanak ini, belia terutamanya, menghabiskan masa lebih daripada 4 jam satu hari. Ini adalah minimum. Dan kadang-kadang ada semua 7-8 macam yang cakap tadi lah. Ada yang tak mandi, tak makan, hanya melibatkan diri dalam melibatkan dia ketagihan internet, bermain game dan selainnya. Jadi apa yang berlaku sekarang ni, kita juga melihat perkara ini perlu untuk kita
menanggani ya, di mana ini peranan ibu bapa memainkan peranan yang sangat sangat penting. Dan kita di Cyber Security Malaysia ada mengeluarkan buku-buku panduan ke beban cyber supaya melihat tentang kelakuan anak, tentang bagaimana mereka setiap hari berada dengan internet. Jadi sekarang ni yang kita khawatir bahawa apabila terutama ibu bapa di luar bandar, apabila mereka kata bila anak mereka bersama komputer dan juga komputer riba, mungkin dia kata dia buat kerja sekolah. Padahal kadang-kadang tak tahu apa yang mereka lakukan. Jadi inilah di mana kami sedang cuba untuk mengingat kepada ibu bapa supaya melengkapkan diri dengan ilmu-ilmu kesedaran semangatan cyber. Dan ambil tahu bercakna tentang apa yang anak-anak mereka lakukan. Sebab yang sekarang ni kita, masalahnya apabila bila kita tidak tahu apa yang berlaku, ini yang bahayanya. Okey. Kalau kita lihat usaha kerajaan sekarang ini untuk menyekat beberapa kandungan-kandungan yang tak dibenarkan untuk diakses telah pun banyak dan giat dilakukan. Betul. Jadi kalau kita layari laman sesawang itu pun kita dah boleh nampak amaran. Laman sesawang ini tidak disahkan ataupun disekat oleh kerajaan Malaysia. Jadi usaha-usaha seperti ini, adakah ia sekarang ini dilaksanakan secara menyeluruh ataupun masih ada lagi cubaan-cubaan untuk menyelinap masuk di sebalik usaha menyekat? Inilah kata perjuangan ini. Untuk untuk menghalang perkara ini memang belum selesai. Masalahnya apabila pihak SKMM, pihak Cyber Security Malaysia, kita menyekat sesuatu tu, satu kita sekat, 10 akan timbul. Ini masalahnya. Orang kata, jadi bermakna yang kita risau sekali, satu ialah pendedahan kepada anak-anak tersebut atau belia ni. Iaitu kita lihat dalam kajian mengatakan bahawa 89% daripada pelajar-pelajar sekolah mempunyai ada akses kepada smartphone. Apabila ada akses kepada smartphone, bermakna mereka ada akses kepada apa yang ada dalam sawang tersebut. Jadi kita memang kita cuba menyekat macam dari segi pornografi dan juga pornografi dalam dalam sawang, pornografi kanak-kanak. Jadi walaupun bila kita sekat, memang akan timbul lagi. Sebab masalahnya salah satunya ialah oleh kerana kita memang kita bebas, tapi ini yang penting, di mana pendidikan mainkan peranan yang penting. Yang mana kepada kanak-kanak dan juga dari ibu bapa tahu peranan yang patut mereka lakukan. Okey. Jadi ada banyak usaha yang telah sedang dilakukan dan akan dilakukan. Ada banyak perkara sebenarnya, cuma sekarang ni kita bimbang sekiranya kita terus terpengaruh dengan apa yang disediakan di laman maya ni. Susah juga sebenarnya. Jadi apa perkara penting yang ingin diketengahkan supaya ada usaha-usaha yang tertentu sebenarnya sedang giat dijalankan? Okey, sempena bulan keselamatan ataupun sempena hari keselamatan internet ni, pada insya-Allah pada 7 hari bulan Mac ini, kami akan adakan satu seminar, iaitu seminar kesejahteraan cyber belia di era digital ni. Jadi kita menumpukan kepada belia dan kita menjemput untuk belia-belia terutamanya pergi ke laman sawang kami, iaitu di www.cybersafe.my/saferinternetday untuk mendaftar diri dan juga menghadiri seminar tersebut, yang mana kita membawa panelis-panelis dan juga iaitu penceramah-penceramah daripada dalam dan luar negara yang yang menceritakan bukan sahaja tentang keselamatan internet dari segi insiden-insiden dan juga yang ini, tapi menceritakan tentang juga berbincang mengenai kesihatan, berbincang mengenai apakah pengaruh-pengaruh yang akan yang mereka boleh mereka lakukan untuk berada sejahtera di alam cyber. InsyaAllah, khusus untuk belia dan juga kejahatan cyber yang dibincang tentang belia. Kalau kita lihat kebanyakan sekarang ini, ada juga kehadiran tentang dark web ataupun persebaran-sebaran untuk cubaan mengajak para belia membunuh diri dan sebagainya yang banyak berlaku sebelum ini. Jadi ini merupakan satu isu keselamatan kepada anak-anak muda khususnya. Dalam hal ini, adakah pihak cyber security juga bekerjasama dengan pihak-pihak berkuasa yang lain dalam memastikan agar tindakan dapat dilaksanakan dengan cepat dan tepat terhadap laman-laman ataupun perkongsian yang membahayakan ini? Di cyber security Malaysia, kita mempunyai satu talian bantuan yang kita buat, cyber 999, iaitu pihak
pihak awam boleh menelpon dan juga membuat laporan kepada kami. Dan kita saban tahun memang laporan-laporan itu memang kita terima semakin meningkat. Jadi kita bekerjasama dengan semua agensi-agensi kerajaan, bersama-sama dengan agensi penguat kuasa dan juga kepada industri-industri untuk kita sama-sama menangani masalah ini. Sebab bagi kami, masalah keselamatan dan cyber ini ialah masalah sejagat. Masalah semua orang dan perlu diambil ambil tahu dan perlu diambil diambil tindakan secepat mungkin. Okey, masalah sejagat, isunya pun pelbagai, banyak cabangnya. Jadi untuk seminar sendiri ada beberapa topik yang akan diangkat. Betul. Jadi antara topik-topik yang kita akan bincangkan ialah berkenaan dengan kajian, berkenaan dengan bagaimana dari segi the impact kepada beliau-beliau. Dan juga kita ada juga menjemput daripada UNICEF untuk menceritakan tentang apakah peranan-peranan yang telah dilakukan di seluruh dunia. Dan juga kita ada beberapa interaktif session atau sesi dengan beliau-beliau ini untuk melihat pengetahuan mereka. Dan insyaAllah yang saya ingin membuarkan bahawa ini adalah satu seminar yang penting dan orang kata satu seminar yang boleh insyaAllah dapat memberikan kesedaran dan juga dapat mereka mengetahui apakah tindakan-tindakan, apakah perkara-perkara isu-isu semasa yang terutamanya kepada beliau-beliau. Okey, siapa yang akan menyertai seminar ini, Tuan? Banyak daripada yang daripada majlis beliau Malaysia, daripada dan satu-satu yang saya nak masukkan ialah bahawa kita ada melakukan pertandingan Cyber Heroes. Cyber Heroes ni adalah seperti satu pertandingan mempertahankan network daripada mana antara institusi pengadilan tinggi awam dan institusi pengadilan tinggi swasta. Dan selain lebih kurang ada kurang 100-120 orang yang akan bertanding. Ini adalah sebahagian daripada yang akan mengambil bahagian dalam seminar tersebut. Buat firewall ke apa? Firewall ada di macam kebanyakan ini daripada digital forensik. Amat menarik, insyaAllah. Baik, dan dari segi penyertaan, bagaimana pula? Terbuka kepada semua? Terbuka kepada semua dan penting percuma. Dan jadi kita galakkan, tetapi tempatnya adalah terhad. Jadi siapa cepat, dia dapat. Macam mana cara nak? Pergilah kepada laman sesawang www.cybersafe.my/saferinternetday. Di situ ada tempat untuk mendaftar. Tak ada had umur ya? Tak adalah umur, tapi kita tumpukan kepada belia-belia lah. Jadi kalau rasa diri itu belia, boleh lah. Tapi kadang-kadang yang penting juga, siapa-siapa yang mengendalikan belia pun penting juga. Kena tahu juga bagaimana kita nak kita nak kawal, kita nak pandu, nak pantau kepada belia-belia kita ni kan. Apapun kita ucapkan terima kasih pada Letnan Kenal Besara Mustafa Ahmad, Naib Presiden Kanan, bahagian Outreach dan Pembangunan Kapasiti Cyber Security Malaysia. Bawakan kepada kita tentang kesejahteraan siber, khusus bagi mereka yang ketagih dengan internet. Okey.